Okay guys, jadi lunch kita pada hari ini menunya sangat sederhana, namun yang membuat spesialnya adalah sambalnya guys. Mantap. Ini sambalnya, sambal berapa lomboknya di dalam ini? Kira-kira mungkin sekitar 7-8 biji lombok di blender beserta dikasih beberapa cair yang manis ya. Lalu ada sayur apa namanya? Sayur kacang panjang dengan sayur kuning ya. Mantap guys. Setelah itu ada ikan goreng guys. Ikan goreng, ayam goreng. Oke, bismillahirrahmanirrahim kita. Coba bismillah, kita coba dengan ayam gorengnya dulu guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita cocok ke cabenya. Bismillah, wow pedas guys. Bismillah, mantap banget. Menu ala kampung ya, tapi menu seperti begini ya sangat banget dirindukan ketika kita lagi merantau. Benar nggak sih yang pernah merantau ke negara orang, entah itu yang bekerja, entah itu yang sedang belajar, menu begini kayak tuh ngangenin guys. Seenak apapun makanan orang, lebih enak makanan seperti begini. Benar nggak sih? Bertahun-tahun di negeri orang merantau, pernah di Yaman, pernah di Sudan. Yaman dan Sudan merantaunya bukan kerja tapi belajar. Itu menu seperti ini, masya Allah, nikmatnya luar biasa dan hanya bisa dimakan ketika ada momen-momen di kedutaan. Selebihnya kita makannya di asrama. Ya menunya menu ini, menu Arab ya. Walaupun enaknya bagaimanapun, tapi makanan Indonesia ini sangat betul-betul dirindukan. Dan yang saya lihat pengalaman saya di Arab itu untuk cabai nggak pedas guys, kita nggak tahan pedas, nggak semuanya. Ya beda dengan kita ya, semua makan mungkin ada pedasnya. Tapi kalau di sana makan pedas sedikit aja nggak bisa mereka, itu kadang mereka langsung sakit perut. Saya pernah mengantar delegasi Arab Qatar ya, untuk melakukan pertemuan di Bandung, pertemuan zakat. Ketika saya bawa ke restoran, dan tidak sengaja, mereka nggak tahu ya, asal nyomot-nyomot aja, dikira saus biasa gitu, ternyata itu sambal. Jadi ketika dia makan saat itu, dia langsung ke kamar dan kesakitan, perutnya sakit. Saya tanya, Lesh, akan tuh lehem masyui katanya, oh sate. Wadah tuh bagus satu, salsa alhar al Indonesia. Padahal kalau di lidah kita itu biasa aja sebenarnya, tapi kalau ketika mereka sudah makan itu bahkan mereka sakit perut. Correct me if I'm wrong, okay? Beberapa hari ini cuacanya panas ya, saya kira di Sulawesi Selatan aja yang panas. Maroko ini destinasi wisatanya lumayan banyak dan situs-situs bersejarahnya pun banyak.
kita harus bersyukur guys. Semoga devisa apa daerah ya meningkat. Dan ini pagi tuh aku ada bilang, kalau dia sunat dia mau hadiah katanya seperti keren habis. Apa hadiahnya? Katanya ini game. Guys, alhamdulillah. Pedas banget guys. Alhamdulillah rabbil alamin. Salam sehat selalu.